Berikutnya, pemirsa, guna mempercepat transformasi digital kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengukuhkan 200 master mentor di seluruh Indonesia. Di mana dengan adanya ratusan mentor UKM ini, diharapkan akselerasi digital UMKM dapat menjangkau 40.000 UMKM. Di sela-sela kunjungannya melihat produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengukuhkan 200 master mentor usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia. Para mentor sigap UMKM ini akan menyiapkan UMKM di Indonesia dalam berbisnis secara digital dan melatih para master mentor mengenai keamanan cyber. Menurut Teten Mas Duki, dengan adanya program akselerasi digital bagi para pendamping UMKM atau sigap ini diharapkan para master mentor ini dapat menjangkau 10.000 pendamping dan 40.000 UMKM. Kami juga tadi seperti sampaikan, memang Kementerian Koperasi sedang menyiapkan satu gagasan untuk pelibatan relawan-relawan volunteer ya dari berbagai kalangan, ya, apakah itu dari swasta, dari UMKM, dari berbagai pihak untuk mengambil ya, menjadi mentor, menjadi pendamping bagi masyarakat di berbagai daerah. Ya, nanti kita bikin satu sistemnya. Nah ini sistemnya kita. Ya, saya yakin masyarakat Indonesia banyak yang mau membantu mengembangkan UMKM. Di sisi lain, master mentor sigap UMKM ini juga dapat berkontribusi langsung pada pertumbuhan dan perkembangan industri UMKM di seluruh Indonesia. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, IDX Channel.